Kita ke informasi lain, saudara, silaturahmi Lebaran, tokoh-tokoh politik masih berlanjut. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berkunjung ke kediaman Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto. Prabowo menyatakan kunjungan ke rumah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto ini hanya bersilaturahmi. Sementara Wiranto menyatakan dirinya dan Prabowo memiliki riwayat panjang bersama sebagai prajurit TNI. Wiranto bahkan sempat menyinggung rencana Prabowo maju sebagai calon presiden. Wiranto menilai Prabowo ini memiliki kualitas untuk menjadi presiden. Pak Wiranto, senior saya, pernah panglima saya, pendahulu saya sebagai Menteri Pertahanan, jadi saya merasa adat kita, tradisi kita di hari yang baik, suasana Lebaran kita berlebaran lah, berhalal-bihalal. Jadi saya. Nah, beliau ini kan ya, saya kira dari sisi kepemimpinan di militer cukup ya. Di pemerintahan sekarang cukup lama juga dengan Pak Jokowi, paham betul masalah itu. Ya. Dengan demikian maka ya, kesinambungan pembangunan beliau pasti paham betul apa yang perlu ditambahkan, perlu disempurnakan dan sebagainya. Ya. Jadi saya senang.